Assalamualaikum. Hai, aku Umura. Pada video kali ini, seperti biasa, aku ingin memakeover teman aku, Yulma. Kasusnya, wajah Yulma itu lagi meradang karena jerawat dan lagi sensitif banget. Nah, ingin tahu bagaimana aku menutupi jerawat dari temanku ini, serta bagaimana langkah-langkah aku dalam memakeover Yulma sehingga menghasilkan seperti ini? Yuk, tonton video aku sampai habis. Jangan lupa untuk di like serta subscribe channel aku. Semoga bermanfaat. Yuk. Pertama-tama aku bersihin wajahnya Yulma pakai baby wipes biasa karena baby wipes ini dia anti alergenik. Oke, langkah selanjutnya aku menggunakan LT Pro Face Primer. Ini step yang nggak boleh dilewati ya untuk menggunakan primer. Kamu bisa menggunakan primer apapun yang kamu punya. Langkah selanjutnya adalah menutupi jerawat serta mengkamuflase semua warna-warna yang tidak rata di wajah. Kali ini aku menggunakan Ultimatu Wonder Wear Cream Makeup. Aku menggunakan yang warnanya ginger. Nah, produk ini tuh kece banget untuk menutupi warna-warna yang tidak rata di wajah. Kamu bisa lihat kan? Dengan menggunakan ini, bagian-bagian wajah yang berjerawat serta warnanya yang kehitaman bisa tertutup dengan sempurna. Untuk foundation selanjutnya, aku memake L'Oreal Infallible Pro Matte dan Naturator yang warnanya 141. Aku fokus mengaplikasikannya di bagian highlight. Kemudian kita ratakan ke seluruh wajah. Baiklah, selanjutnya aku ingin mengkontur wajahnya Yulma. Aku menggunakan cream foundationnya itu yang warna paling gelap, yaitu dark. Oke, next step, aku menggunakan translucent loose powder dari LT Pro. Aku menggunakan yang ochre, yang warnanya itu agak kekuningan. Karena tadi aku telah memilih foundation yang cukup terang bagi Yulma, jadi aku redakan dengan menggunakan loose powder yang warnanya lebih ke kulitnya Yulma yang agak kekuningan. Selanjutnya, aku ratakan dengan menggunakan powder blush ke seluruh wajahnya. Oke, step untuk menutupi kekurangan-kekurangan di wajah sudah selesai. Kamu bisa lihat jerawat dan noda-noda di wajah itu sudah tertutup dengan sempurna. Oke, next step adalah kita lanjut ke bagian dekoratif wajah. Pertama-tama aku mengerjakan alis dulu. Alisnya sudah aku outline dulu tadinya. Selanjutnya aku menggunakan LT Pro Shade and Tint. Aku menggunakan warna terang, warna highlightnya di bagian tulang alis. Kemudian masih dengan produk yang sama, aku ambil bagian shadingnya. Aku pertegas shading dalam yang telah kita aplikasikan sebelumnya. Selanjutnya juga masih dengan produk sama, aku mention bagian hidung,
serta membuat warna transisi di bagian kelopak mata. Oke, selanjutnya kita aplikasikan di bagian bawah mata. Ini aku menggunakan eyeshadow LT Pro yang matte, yang warna coklat tua. Kemudian aku pertegas bagian outer V. Selanjutnya jangan lupa di blend. Oke, selanjutnya aku menggunakan eyeshadow dari Aubigny nomor 02. Aku aplikasikan yang warna gold di bagian kelopak mata. Kemudian aku menggunakan Caring Colors eyeshadow-nya. Aku pakai yang warna paling kanan, yang warna abu-abu, aku aplikasikan si warna gold tadi supaya warnanya itu enggak terlalu mentereng gold, jadi dia agak redup dengan warna abu-abu. Nah, selanjutnya masih dengan warna yang sama, warna abu-abu taupe tadi, aku aplikasikan di bagian sudut dalam mata. Nah, selanjutnya aku menggunakan eyeliner cair dari Rani. Aku bikin agak sedikit wing. Aku aplikasikan warna coklat tua di mix dengan warna hitam di bagian sudut luar mata, bagian bawah. Kemudian aku menggunakan maskara dari Maybelline. Dilanjutkan dengan menggunakan dua lapis bulu mata seperti ini. Ini nggak ada mereknya ya. Lalu kemudian aku sentuh lagi dengan menggunakan maskara. Selanjutnya aku aplikasikan maskara di bagian bulu mata bawah. Kemudian next stepnya ini Yulma udah pakai soft lens. Kemudian aku lanjutkan dengan menggunakan bulu mata bagian bawah yang satu-satu gitu bentuknya. Oke, jangan lupa untuk menambahkan glitter di bagian bawah mata. Ini tujuannya ya bikin mata kita itu lebih pop out gitu. Selanjutnya aku aplikasikan lip cream dari LT Pro yang nomor 06. Aku pilih warna ini karena menurutku matanya sudah cukup badai, jadi aku pilih warna lipstick yang cukup natural gitu. Selanjutnya aku rapikan kembali makeup aku. Aku aplikasikan sedikit press powder di bagian wajah yang menurut aku perlu untuk ditambahkan. Selanjutnya jangan lupa untuk memasang highlight di bagian hidung. Aku masih memakai produk yang sama, LT Pro Shade and Tint tadi, di bagian hidung, di bagian kening, supaya dia lebih light lagi. Nah, ini dia hasil makeup aku, makeover aku terhadap teman aku Yulma. Gimana? Gampang banget kan ternyata? Nah, semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua yang lagi belajar makeup dan ingin mencari inspirasi makeup. Oke, sekian dulu video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.